Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel saya Krios Karminwang. Salam berkebun, salam satu hobi. Di kesempatan video kali ini saya mau tanam-tanam keladi ya teman-teman, yaitu belajar tanam keladi. Jadi ini yang mau saya tanam keladi yang beli online ya teman-teman. Seperti ini keladi daun ganda, tapi yang masih anak-anak ya teman-teman, yang masih harga murah meriah. Jadi untuk teman-teman yang mau pesan keladi atau titip pesan keladi, bisa hubungi nomor ini ya teman-teman. Kita bongkar dulu bungkusnya, yaitu dibuang lakbannya sama kapasnya. Kita percepat durasinya ya teman-teman, gerakannya kita percepat supaya irit durasi. Nah sekarang sudah selesai, kita lanjut tanam. Saya menggunakan sekam, tanah, daun bambu, dan juga kohe, cangkang telur ya teman-teman. Sekarang kita hancurkan dulu ini tanahnya ya teman-teman. Kalau tanahnya menggumpal, kita hancurkan seperti ini. Kita tambahkan daun bambu teman-teman. Daun bambu yang sudah dihancurkan atau sudah dicacah atau sudah dicincang seperti ini ya teman-teman. Terus kita tambah cangkang telur. Yang pasti cangkang telurnya itu sudah dicuci bersih ya teman-teman, dijemur lalu dihancurkan. Tambah lagi kohe sapinya yang sudah fermentasi, sudah seperti tanah seperti ini, pasir, tidak lengket ya, tidak menggumpal. Lalu kita campur, kita percepat lagi durasinya ya teman-teman. Jadi kita campur seperti ini. Kita siapkan bibitnya, bibit keladi yang mau kita tanam. Ini jenis daun ganda ya teman-teman, keladi daun ganda, cuma belum terlihat cantik karena ini masih ukuran anak-anak kecil dengan harga yang murah meriah. Kita siapkan potnya, lalu kita isi media yang sudah dicampur tadi. Kita isi setengah saja teman-teman, lalu kita ambil bibitnya. Nggak perlu dibuang tanah yang dari penjualnya, langsung saja kita tanam. Kita tambahkan lagi medianya seperti ini, hasilnya seperti ini teman-teman. Oke, kita percepat lagi ya teman-teman gerakannya ya, tanam lagi. Ini kalau kecil-kecil seperti ini harganya murah meriah ya teman-teman. Karena kalau yang sudah besar pasti harganya mahal. Ini ada dua pohon teman-teman, jadi kita pisahkan dulu seperti ini. Kita kasih air ya teman-teman, kita cuci dulu akarnya biar tanahnya rontok, biar memisahkannya itu gampang. Kita celup dulu teman-teman biar bonggolnya itu enggak rusak. Jadi kita pisahkan. Oh ini ternyata ada dua pohon teman-teman, jadi bonggolnya memang ada dua. Kita pisah pelan-pelan seperti ini teman-teman.
Ini ada dua jenis. Nah, ini yang satu ada anaknya, teman-teman. Ini kelihatan ya, tunasnya. Yang satunya belum. Jadi ini sama-sama daun ganda, tapi jenisnya berbeda. Oke, kita lanjut tanam lagi. Kita percepat lagi ya, teman-teman. Nah, ini juga ada dua pohon, teman-teman. Yang satu merah, satu hijau, tapi nggak perlu dicuci akarnya karena memang dia sudah terpisah. Jadi langsung saja kita belah tanahnya, lanjut lagi kita tanam ya, teman-teman. Untuk teman-teman yang baru mengikuti channel saya, jangan lupa kasih dukungannya ya, teman-teman, dengan cara klik tombol subscribe, klik tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari saya ya, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton dan sudah mengikuti. Jadi ini sudah selesai ditanam ya, teman-teman. Sekarang kita siram pakai air selang seperti ini ya, teman-teman, dengan volume semburan semprot seperti ini, jadi biar airnya itu merata. Saya ucapkan terima kasih ya, teman-teman, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.